Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the band. Legacy. Oke, kembali lagi di channel saya ya. Oke, untuk video kali ini sesuai janji saya kemarin ya, saya akan memasang paket pengereman belakang untuk digger saya ya. Dan sini saya menggunakan merek kaliper merek Brembo ya. Brembo KW Super warna grey. Dan ini juga saya membeli bracketnya juga ya. Bracketnya pakai bahan aluminium dan selang remnya juga. Selang remnya saya menggunakan merek KTC ya. KTC panjang 60 cm ya. Dan untuk mas rem belakangnya juga saya menggunakan merek KTC ya. Ya, pembelian bracket ini ya, ini ada bosingnya, dibawakan bosingnya. Cuman kemarin saya coba itu bosingnya ketebalan, jadi ini udah saya bubut, ya. Ketebalannya 1 cm ya. Ini pertama tebel dibawakannya sekitar 2 cm kemarin. Jadi saya potong, saya bubut 1 cm ya. Jadi nanti itu dia di dalamnya. Di dalam sininya. Biar dia enggak seret. Oke. Untuk video selanjutnya kita langsung pemasangan aja ya, biar nggak usah banyak bicara, kita langsung proses pemasangannya aja ya. Oke bosku, ini sudah saya pasang ya paket pengereman belakangnya untuk di Tiger saya. Jadi saya menggunakan kaliper Brembo ya, KW Super, sama selangnya merek KTC dan mas remnya juga merek KTC ya ini. Jadi semuanya aman ya, selang nggak ada bocor, mas remnya aman, kaliper Brembonya pun aman, gampang setel dan pakem juga ya. Dan ini harus kita tambah ya, supaya cari tang rem itu tidak terlalu ke bawah. Jadi kalau nggak kita tambah ini, ya posisi ininya nih taruh ke bawah kali. Dan untuk masang kaliper Brembo ini cukup mudah ya. Jadi kita harus menambah ini, piringannya ini harus kita tambah 2 ring ya, supaya kaliper ini tidak nabrak ke apa, ke pelek ini, ke palang ini. Jadi kalau nggak kita tambah 2 ring, dia nabrak ini, nabrak palangnya, kalipernya. Jadi harus kita tambah 2 ring ya di dalamnya sini. Ya sih bosku, cukup mudah pemasangannya ya. Oke bosku, cukup sekian video pengereman belakang ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe bosku.